Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Tidak ada yang mengetahui seperti apa isi hati seseorang. Hanya orang tersebut serta Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati seseorang. Kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik dan kotor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan pikiran kotor adalah memanjatkan doa tertentu. Berikut adalah beberapa doa menghilangkan pikiran kotor yang bisa diamalkan. Doa terlindung dari keburukan akhlak, amal, dan hawa nafsu. Doa pertama adalah doa agar terlindung dari keburukan akhlak, amal, serta hawa nafsu. Dengan terhindar dari hal tersebut, maka kita bisa melakukan amalan-amalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengendalikan hawa nafsu dengan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Ilaqah dari pamannya Qutbah bin Malik, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa yang bacanya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Doa takwa dan kesucian jiwa. Doa menghilangkan pikiran kotor yang selanjutnya adalah berdoa untuk memohon ketakwaan dan kesucian jiwa. Karena dengan memiliki ketakwaan dan jiwa yang suci, maka diri kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, termasuk dari pikiran yang kotor. Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah ia, karena engkaulah sebaik-baik Rob yang menyucikannya, engkau pelindung dan pemeliharanya. Doa mohon perlindungan dari kejahatan diri, setan, dan bala tentaranya. Pikiran kotor bisa datang dari mana saja, baik itu dari diri sendiri, setan yang ada di sekeliling kita, serta bala tentaranya. Oleh karena itu, agar terhindar dari bisikan setan tersebut, Islam mengajarkan kepada setiap umatnya agar selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah bacaan doa mohon perlindungan dari kejahatan diri, dari setan dan bala tentaranya yang bisa diamalkan. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi Rabba kulli syai'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Artinya, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa
yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.